Baik, shalom YouTube. Terima kasih kepada Anda yang masih setia di Hanira Channel. Oke, hari ini saya akan menunjukkan sedikit tutorial bagaimana kita mau mengisi suara di dalam video kita menggunakan apps KineMaster. Oke, saya akan bawa kita masuk dalam KineMaster. Kita masuk sini, oke. Di dalam ini saya sudah sediakan sedikit latar belakang. Oke. Dan selepas itu, sebelum kita masuk bagian perekam suara, kita buat seperti biasa dulu, segala tulisan, apapun video yang kita letak. Oke, baru kita bercerita ataupun kita bercakap lah. Dan kita akan menekan butang yang paling bawah ini, yaitu suara, dan juga kita akan terus merekam dan melalui video yang kita sudah sediakan. Kita cuma tekan, oke, kita tekan sini dan kita tekan mula. Oke, di dalam video ini macam mana kita mau isi suara di dalam KineMaster nih. Ini suara nih kita kena eksis dulu, kena benarkan supaya telepon kita boleh merekam kita punya suara menggunakan KineMaster apps. Kalau tidak, kita tidak dapat buat rekaman. Oke, kalau kita mau berhenti, kita cuma tekan henti dan selesai. DJ. Oke, di dalam video ini macam mana kita mau isi suara di dalam KineMaster nih. Ini suara nih kita kena eksis dulu, kena benarkan supaya telepon kita boleh merekam kita punya suara menggunakan KineMaster apps. Kalau tidak, kita tidak dapat buat rekaman. Oke, kalau kita mau berhenti, kita cuma tekan henti.